motif papan PVC terbaru. Ketika dipasang, penampakannya seperti ini, nampak bagus dan elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kulit Plafon. Pada video kali ini saya ingin berbagi cerita sedikit mengenai motif papan PVC terbaru. Tapi sebelumnya, karena ini masih suasana Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Motif ini saya katakan baru karena baru pertama kali ini saya temukan papan PVC yang seperti ini. Jadi ini ada yang beda daripada PVC yang lain. Ketika dipasang, penampakannya seperti ini, nampak bagus dan elegan. Sebenarnya papan ini batangannya sama dengan papan-papan PVC yang lain, ketebalannya, ukurannya, dan kalau dilihat dari bentuk teksturnya juga sama, mirip dengan pohon pisang atau pelepah pisang. Mungkin dulu rancangan ini terinspirasi dari pohon pisang. Nah, yang membedakan ini apa kok saya bilang motif terbaru? Karena baru kali ini saya temukan papan PVC yang teksturnya seperti ini. Coba perhatikan. Untuk gambar pewarnaan ini bisa dikelupas karena ini seperti stiker yang ditempelkan. Jadi ini bisa menambah ketebalan dan ini juga bisa menambah kekuatan. Mungkin juga akan kuat kalau dibuat partisi. Itulah sekilas tentang motif PVC terbaru. Maaf ya teman-teman, karena minim pengalaman sehingga motif ini saya katakan motif terbaru karena baru pertama kali ini saya temukan papan PVC yang seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang pernah menjumpai papan PVC seperti ini, mungkin bisa berbagi pengalamannya di sini. Kiranya cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa menambah wawasan. Dan seperti biasa, bagi pemula yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih, semoga manfaat. Sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.